Menariknya wahana wisata permainan dan spot selfie, kali ini membawa Denia Susanto Channel jalan-jalan ke daerah Wringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke Borobudur Land. Hai Nets, kita ketemu lagi dan kali ini kita jalan-jalan di Borobudur Land di daerah Wringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mencoba menikmati suasana di Borobudur Land. Seperti apakah suasananya? Ikutin perjalanan kali ini. Dan inilah dia Borobudur Land, wahana wisata permainan, spot selfie, dan resto yang berlokasi di Wringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sini itu ada berbagai pilihan wahana permainan, mulai dari kursi terbang, kereta mini, monorail, bahkan rainbow sled. Ada juga kolam renang, food court, dan spot selfie berbagai pilihan. Mulai dari bersuah foto bareng Dino ala-ala di Korea atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk tiket masuknya, tiket yang bisa dibeli ada 2 pilihan, satuan ataupun terusan. Jujur ya Nets, lokasinya itu cocok banget untuk momong anak-anak. Tapi sebaiknya jika kesana, siapkan diri dulu jika kepanasan atau butuh budget lebih. Siapa tahu kan, pengen naik rainbow sled lagi dan lagi. Oh ya Nets, untuk fasilitas penunjang di Borobudur Land ini cukup lengkap dan tersedia parkir yang cukup luas.
Jika penasaran dengan Borobudur Land, datang langsung aja Nets ke Borobudur Land di daerah Beringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi jalan-jalan di Borobudur Land, Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia sekali hidup dunia, selalu bermakna.